Tahniah diucapkan kepada Nina Iskandar yang kini sudah bergelar tunang orang. Tak apa, tak apa. Tapi, Bil, you tahu tak? Nina dia jumpa tunang dia menerusi laman Instagram tau. Hah? Boleh macam tu sekarang? Haa. Wow. Macam tak bisa buat pula. Kalau korang semua nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan cerita ini. Jom. Baru-baru ini kita tahu yang Nina dah bertunang. So mungkin dia boleh cerita sikit. Nina bertunang masa hari raya 8 Ogos and we picked that date sebab bagi kita macam 8 Ogos tu it's cantik lah kan 8 Ogos. Tapi apa tu it was held in Brunei. Kita orang Nina bertunang dekat Brunei. Kira rombongan Malaysia semua pergi Brunei lah. Tapi till then sampai sekarang kita still belum ada date ke belum ada apa-apa yang confirm untuk tarikh nikah. Yeah. Macam mana you berkenal dengan tunang you? Mungkin you boleh kongsi dengan peminat you. Yelah, jodoh tu ada dekat mana-mana. Nina kenal dengan dia pun tak jauh pun. Dekat Instagram je kita orang kenal. Dekat Instagram, lepas tu WeChat and dari sana berkembang. Melalui Instagram berkenalan dan mula jatuh hati, apa yang membuatkan you tertarik dengan dia? Cara dia cakap kot. Cara dia cakap sebab Nina dapat tahu of in setiap perempuan akan tahu kot kalau lelaki tu nak memperbodohkan kita ataupun nak ambil kita serious kan. Dia orang orang berniaga. Yeah, so I would want a man yang boleh apa tu provide kita not with our profession sekarang. Yeah, it's also for my masa depan kita lah kan. It's more safer like that. Macam mana dia penerimaan dia dengan Nina sebagai seorang pelakon? Sebab Nina seorang pelakon. Dia dari awal lagi masa kita baru berkenal, dia dah tahu dah Nina artis. So of course he knows what he's getting himself into. Dia pun Nina rasa dia pun as much as Nina hormat dia punya career semua, Nina rasa dia pun kena hormat career Nina. And alhamdulillah dia so far tak ada batas-batas, tak adalah halangan untuk Nina berhenti berlakon apa. Malah masa Nina start bertudung, dia pun bukan dia yang suruh, tapi dia sendiri tengok Nina berubah macam tu, dia sendiri pun tersenyum tanpa kata apa. Nina banyak belajar dengan dia, especially bila Nina orang luar and Nina muda and him being an elderly yang lebih tua daripada Nina. Dia banyak tunjuk ajar lah dengan macam how to move. Okay, me being a Bruneian, menetap dekat Malaysia, how to move your way around dekat Malaysia. Dialah Nina rasa yang banyak ajar Nina. Dengan Nina berapa jauh? Beza umur dalam dia 31, dia 31 next year. Nina 7 tahun kot. 7 tahun, ya. Yeah. Boleh kita tahu siapa nama dia? Hekal je. Itu je. That's all. Yeah, full stop.